Sekarang apa? Sekarang kita games nih. Games battle juru gombal. Kan kemarin Cinere. Harus dong. Siap. Mantap. Ya silakan Im. Oh, gimana? Hai juga, Pers, terima kasih sudah datang. Ya, terima kasih. Ada teman-teman saya semua di sini menanti juga semuanya. Saya nggak hafal, maaf. Terima kasih sudah datang. Dan juga teman-teman, ada anak yatim juga di sini. Bro, Mas Adit, mantap banget. Oke, terima kasih ya. Ini cuma seremoni aja. Mudah-mudahan kita doanya aja. Terima kasih. Oke. Di sini, Mbak Im, mungkin saya akan hitung mundur untuk Mbak Im melakukan. Oke, ini seremoni ini ya? Celup ya? Iya. Jadi hari ini sate celup pertama kali, minta doanya. Ya, kita buka hari ini, grand opening. 7 hari kemarin saya buka tapi tidak di-announce karena mau ngetes semua orang yang di sini. Nah sekarang, maksudnya karyawannya. Nah sekarang hari ini mudah-mudahan dia minta doanya ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini begini nih bro. Mudah-mudahan lancar gini. Oke, sekarang saya akan memanggil Bapak Suban untuk memimpin doa bersama. Bisa maju ke depan untuk Bapak Suban? Boleh dong, boleh dong. Yuk, anak-anak. Boleh, boleh. Anak-anak kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di acara pembuka usaha sate celup ini kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Istajibu doa anak barokatul quran al-fatihah. Adik-adik dari Yayasan Mizan Amanah. Setelah ini perwakilan dari founder sate celup untuk memberikan santunan. Mungkin salah satu perwakilan founder Akoy atau siapa? Sekarang kita games nih. Games battle juru gombal. Kan kemarin ada battle gombal tuh. Sekarang kita panggil. Oke, boleh. Udah ada pesertanya yang menjadi finalis, salah satunya finalis ada 10. Ana, ada Bima, ada Kevin, juga ada Pitra. Yang menang dapat duit. Benar. Oke, kita panggil. Dia kayaknya di sini games-nya adalah gombal. Untuk yang cewek gombalin elu, Im. Oh, gombalin elu. Oke. Jadi gimana? Dan jurinya elu, apakah gombalan dari mereka ini oke atau enggak? Pernah apa enggak buat? Dari dua orang ini? Dari dua orang ini. Oke, saya di sini ya. Oke. Langsung saya. Oh, cowok gombalin yang itu. Oke, langsung. Ya. Gombal. Kebayim tahu enggak sate-sate apa yang paling nagih? Apa? Sate-sate apa yang paling nagih? Nagih, sate apa? Sate apa kulihat kamu? Sate. Oh. Bagus. Saya satu lagi sini. Pak Baim dulu pernah kecil kan ya? Pernah lah. Tahu Mickey Mouse? Tahu. Kata Kak Baim lucu enggak? Lucu. Kalau kata aku mah enggak, orang masih lucuan Kak Baim. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini langsung pilih pemenang. Iya, langsung pilih. Buat yang cewek pilih siapa?
Pemenangnya adalah ini yang pertama. Oke. Hadiahnya langsung dikasih. Pantesan cowok dulu. Cowok. Oh, cowok. Sini berarti cowok ya. Iya. Cowok sini. Gantian ada dua. Tuh. Nah, kontestan cowok merayu. Aku siapa namanya? Ya, pemenangnya sini, keluar dulu. Siapa namanya? Nama gue Kevin. Siapin. Oke, langsung nanti dapat uang. So. Hello, how are you? How are you? Yeah, yeah, hell yeah, you look damn fine, bro. Kamu tahu nggak? Kalau misalnya aku, ya grogi dia. Enggak, kalau misalnya aku lihat kamu sama kursi itu, pengennya cepet-cepet bawa ke kursi pelaminan. Iya, yeah. Oke. Bagus. Satu lagi, sini. Itu. Halo kak, saya Petra. Nah. Kau tahu nggak sate-sate apa yang buat saya bahagia dan? Gak kedengeran lagi. Oh? Gak kedengeran. Kakak tahu nggak sate-sate apa yang bisa buat bahagia dan berbunga-bunga? Sate apa? Oh, sate. Saturday night sama kakak. Sate celup yang paling enak tercelup celup. Oke. Saya bukan Saturday ya. Mungkin besok ketemu lagi. Oke. Mantap. Yang penting usaha dia. Apa? Boleh bahas. Oh, langsung musiknya aja. Saya milih. Oke, yang menang. Dia yang banyak nih yang berusaha terus. Oke, mantap. Surabaya lo ini lo. Oke, langsung sana. Mantap. Sama-sama dong. Silakan. Thank you lo juara satu. Oh, juara satu sini. Siapa tadi namanya? Kamu juara satu tadi. Iya. Sok atuh. Bomba dapat 2 juta. Iya, terima kasih. Laki-laki tuh, oh, dia grogi banget loh. Kita nggak tahu dia ngomong apa sebenarnya. Mungkin dia berusaha dia, jadi orang hebat. Oke, mantap. Sehat-sehat. Dari Surabaya. Apa ini? Ternyata ada juara 3 nih. Oke, juara 3. Kita kan ada 2 peringkat bawah tadi. Nah, lu pilih siapa, Im? Ya? Yang mana tuh? Yang mana? Antara dua ini. Gua yang hijab. Karena tadi lu grogi. Oh. Iya. Thank you semuanya sudah datang. Thank you. Yuk kita mau wawancara di mana? Ya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Sekarang sesi interview langsung. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.